Nama saya Puruhito. Saya tidak punya nama depan, tapi sering dipanggil Pak Ito. Jadi panggilan saya adalah Ito Puruhito. Kalau sekarang dalam publikasi di jurnal, nama lengkapnya Ito Puruhito. Dan banyak yang menanyakan artinya apa, karena seperti nama Jepang mungkin ya. Tapi mungkin banyak tidak tahu bahwa itu adalah nama Jawa asli. Karena Puruhito itu di dalam bahasa Sanskerta berarti murid yang pandai. Ini bukan memuji tapi hanya mengartikan. Tapi di dalam bahasa Hindi atau bahasa Hindu, Purhit itu guru. Jadi mungkin saya juga pas dengan jabatan sebagai guru. Saya alhamdulillah mendapatkan guru besar pada tahun 1997. Dan dikukuhkan persis pada tanggal 31 Desember 1997. SK-nya baru bulan Maret tahun itu juga, jadi baru dikukuhkannya agak lama. Saya lahir tahun 43, dan waktu saya lulus SMA, masuk ke kedokteran tahun 60, jadi saya belum berumur 17, sudah masuk di kedokteran karena saya masuk SD umur 4 tahun. Sehingga teman-teman seangkatan saya sekarang tahun 60 itu usianya rata-rata sudah sekitar 80-an. Dan saya masih alhamdulillah 77, masih termasuk yang muda. Saya kecil sejak lahir di Kediri tapi langsung pada menurut ayah ibu saya setelah 1 bulan saya dibawa ayah dinas di Madura. Jadi waktu itu saya kecil di Pamekasan dan dengan pergolakan kemerdekaan waktu itu kami hijrah ke Jawa sekitar tahun 47 ke Jawa Tengah dan waktu itu saya tidak bisa berbahasa Jawa. Katanya ibu saya hanya bisa berbahasa Madura, tapi sekarang saya lupa. Dan kemudian tahun 50 kami atau ayah saya pindah ke Malang. Maaf, ke Pati dulu, Pati tahun 47 sampai 50, dan kemudian tahun 50 saya ke Malang karena ayah dinas di Malang, dan saya kecil di Malang. Jadi saya ini masuk orang Arema, Arek Malang, yang di SMA sampai tahun 1960, lulus SMA di Malang, dan waktu itu ada pendaftaran masuk perguruan tinggi. Pada tahun 60 waktu saya lulus, pendaftaran ada di mana-mana. Tapi saya memilih Erlangga karena dekat Surabaya. Tapi saya juga ingin jadi pilot. Nah, selalu cita-cita anak itu menjadi pilot. Dan saya mendaftar di API, Akademi Penerbangan Indonesia, di Angkatan Laut, AAL, dan di AU. Tiga-tiganya diterima menjadi calon pilot. Satu pilot angkatan laut, satu pilot angkatan udara, dan satu pilot penerbangan sipil. Lalu ibu saya mengatakan, inilah nasihat ibu yang tidak pernah saya lupakan. Dia bilang, Ito, kalau kamu jadi pilot, kamu tidak bisa menjadi dokter. Tapi kalau kamu menjadi dokter, nanti kamu bisa belajar terbang jadi pilot. Benar juga ya. Akhirnya saya memilih masuk kedokteran, dan waktu itu tidak ada SBMPTN, tidak ada, hanya berdasarkan nilai saja. Nilai lulusan SMA dan alhamdulillah nilai saya memenuhi syarat. Nah, pada waktu itulah ini bedanya dengan zaman sekarang. Jadi waktu saya kemudian menjadi rektor, saya itu berpikir, kenapa zaman dulu bisa begitu ya? Zaman dulu orang diberi syarat kalau mau masuk kedokteran nilainya harus itu.
hanya mereka yang punya nilai itu yang berani masuk ke kedokteran. Jadi yang tidak punya nilai seperti itu tidak akan masuk ke kedokteran. Dan ini saya pelajari sampai waktu saya belajar di Jerman, sampai sekarang pun di Jerman, itu tahu dirilah. Mereka yang lulusnya dari gymnasium atau SMA Jerman yang tidak memenuhi syarat jadi dokter atau tidak bisa memenuhi nilai itu tidak akan mendaftar. Nah, di sini tidak ternyata. Semua orang lulus SMA, mbuh, nilainya berapa saja, pokoknya ingin jadi dokter, masuk jadi dokter. Itulah yang merubah kita mungkin. Nanti pada akhir ini akan saya sampaikan hal ini. Karena saya pernah merasakan bagaimana menjadi rektor sulitnya untuk menolak seseorang yang ingin masuk jadi dokter. Padahal saya tahu dia tidak mampu. Itu mungkin perjalanan saya sejak kecil. Hobi saya pernah ya fotografi. Hobi saya pernah teknologi sedikit ya, saya bisa membuat radio waktu itu, jadi hobi elektronik. Tapi sebetulnya hati kecil saya itu senang dengan ilmu pengetahuan. Jadi saya suka membaca dan sampai sekarang saya membiasakan diri untuk paling sedikit membaca satu artikel ilmiah di bidang apa saja. Tidak harus di bidang, cuma sekarang ini karena banyak webinar, saya terpaksa lebih banyak membaca masalah-masalah yang terkait dengan webinar yang harus saya kerjakan. Jadi hobi saya mungkin lebih banyak membaca dan di bidang ilmu pengetahuan, tapi secara fisik saya bukan contoh dokter yang berolahraga baik. Kalau orang tanya saya kenapa kok sehat, ya saya bergerak saja. Jadi olahraga saya mungkin jalan kaki, tapi itu juga bukan suatu yang spesial, harus berjalan, tapi tiap hari saya bergerak. Sampai sekarang dalam usia ini dengan keadaan kesehatan saya bergerak, berolahraga, senam 20-30 menit per hari, tiap hari, tidak pernah berhenti. Waktu itu saya hanya melihat bahwa mahasiswa baru harus menempuh fase itu, fase yang disebut dipelonco. Memang kalimatnya sangat negatif rasanya kok, dipelonco. Tapi waktu itu kami tidak memikir. Sekarang atau kemudian saya baru sadar bahwa waktu saya dipelonco itu mempunyai arti yang besar sebagai seorang yang akan menjadi mahasiswa. Karena waktu itu saya bisa melihat ke belakang, sekarang kami dilatih untuk berpikir tidak seperti anak SMA. Yang ini selalu saya katakan setiap kali saya memberikan kuliah tentang pendidikan. Artinya apa? Waktu kita dipelonco, waktu itu yang disebut perpeloncoan, sekarang namanya memang hebat ya, apa masa perkenalan mahasiswa atau apapun namanya. Itu kita diminta untuk mencari mentor dan tutor, mencari senior dan mencari tanda tangan mereka. Dan saya tanya, gunanya apa ini? Ya nanti kamu minta bimbingan mereka. Jadi saya punya daftar nama para kakak-kakak saya yang menjadi mentor dan tutor. Nah saya bertanya waktu itu, apa sih artinya mentor dan tutor itu? Nah disanalah nilai pendidikan mahasiswa itu lalu terasa. Yaitu orang harus bisa mementori dan mentutori seorang juniornya. Dan ini saya arahkan terus. Waktu saya mengikuti kuliah, waktu saya kuliah anatomi terutama, yang paling sulit karena waktu itu anatomi itu ditempuh hampir 2 tahun. Sekarang ini saya dengar cuma 6 bulan. Dan tidak apal-apal. Dan waktu itu sadis memang, katakan ya. Tidak lulus anatomi, tidak akan jadi dokter. Jadi anatomi harus lulus. Dan anatomi pertama ada osteologi, 3 bulan. Harus apal nama tulang itu. Dan tidak lulus di osteologi, mengulang. Tidak lulus lagi, keluar, DO. Lalu anatomi juga, anatomi tidak lulus, keluar. Jadi waktu saya lulus anatomi, bukan main bahagianya. Rasanya sudah kayak dokter. Disitulah saya belajar esensi mendidik itu bagaimana. Karena kakak-kakak saya yang menjadi asisten anatomi itu memberikan bimbingan penuh. Tidak henti-hentinya mereka itu membimbing kita. Yang sekarang rupanya sudah kurang nilai itu.
bahwa senior muda, almarhum Dr. Saini, almarhum Dr. Suwiji, misalnya guru-guru kita, itu membimbing terus. Dan ini yang sampai sekarang saya melihat kekurangan dari beberapa senior kita. Saya tidak mau memerinci, tapi saya mengingatkan karena saya sekarang masih aktif di bagian bedah toraks, mengingatkan bahwa membimbing adik-adik itu perlu, membimbing DM perlu. Jadi nilai bimbingan itu kita peroleh pada waktu kita masuk ke dokteran dari fase yang disebut perpeluncuan tadi. Tidak negatif waktu itu. Kami juga senang atau marah di donder gitu ya, di pelonco marah, tapi tidak sakit hati. Jadi sejak kecil, waktu ibu saya menjadi dokter, dia tanya, kok pengen jadi dokter apa? Saya bilang jadi dokter ahli bedah. Dan saya ceritakan di dalam buku biografi saya waktu itu tertarik dengan bedah jantung. Mengapa? Karena pada waktu itu di koran Malang Post, itu tiap minggu atau mungkin tiap bulan ingat saya, ada artikel yang berjudul The Golden Hands, diterjemahkan tangan-tangan emas. Itu menceritakan kisah kenapa kok ahli bedah jantung, bagaimana ahli bedah jantung waktu itu menolong pasien dengan sakit jantung yang sulit diobati waktu itu ya, sakit jantung apalagi dioperasi sampai tidak ada. Sehingga saya sangat ingin menjadi ahli bedah jantung. Sehingga saya waktu masuk ke dokteran, setelah lulus saya mendaftar dari menjadi asisten bedah dulu. Dan waktu itu, waktu lulus sarjana, artinya D2 ya, dokteran desmed waktu itu istilahnya, kita sudah boleh jadi pegawai. Jadi waktu saya mahasiswa atau koskap di bagian bedah, saya ini sudah asisten bedah sebetulnya. Jadi boleh waktu itu. Akhirnya saya masuk bagian bedah dan alhamdulillah almarhum rektor waktu itu, Profesor Eri Sudewa, meminta saya untuk diizinkan ya, karena saya minta izin ke Jerman dengan beasiswa dari Jerman untuk mengambil bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Yang waktu itu diizinkan mengambil penuh karena di Indonesia belum ada pendidikan itu. Dan pada waktu tahun kedua, Profesor Asmino, dekan waktu itu, ini lagi memberi perintah ya, yang pada kita sebagai dosen, dia mengatakan ambil sekaligus doktormu di Jerman. Kamu jangan nunggu di Indonesia, nanti sulit kamu jadi dokter di Indonesia itu lama. Waduh, jadi double. Nah, saya tanya, saya ini dapat beasiswa, apakah mungkin beasiswa diperpanjang? Alhamdulillah karena pertolongan bapak-bapak itu, saya bisa memperpanjang sampai 4 tahun berturut-turut. Dan akhirnya saya bisa menyelesaikan apa yang diinginkan dari diri saya sendiri, menjadi ahli bedah toraks kardiovaskuler dan memenuhi permintaan dekan menjadi dokter di sana. Sehingga waktu saya disuruh pulang, saya tidak bisa debat lagi. Terpaksa pulang, karena waktu guru saya di Jerman mengatakan, kamu tinggal di sini aja ya, nanti 5 tahun lagi saya jadikan profesor kamu. Waduh, siapa tidak pingin ya. Tetapi Prof. Eri, waktu itu saya bisa telepon, karena telepon waktu itu tidak mudah. Hanya mengatakan satu hal, kamu segera pulang. Kamu dikirim negara dan sekarang nunggu kamu. Erlangga nunggu kamu. Waduh, itulah waktu itu kita masih nurut. Ya. Kalau sekarang tidak tahu apakah masih nurut begitu apa enggak ya, yang muda-muda ini. Tapi itu mungkin nasihat bagi mereka yang menjadi diaspora. Karena mereka tidak mau pulang. Meskipun namanya sekarang ingin berbuat sesuatu untuk Indonesia, tapi mereka tetap tinggal di sana. Saya mohon maaf kepada para diaspora, tapi saya lihat bahwa diaspora ini ya maunya tinggal di sana, tidak mau kembali. Dan waktu itu Prof. Aspino mengatakan, kalau you kembali, kembali. Jangan lalu mikir Jerman lagi. Ini saya berikan nasihat kepada semua alumni Jerman. Kalau you mau kembali, kembali ke Indonesia. Tapi jangan mikir tinggal di Jerman atau tinggal di Amerika. Baju putih ini adalah white collar, kalau bahasa Inggris. Artinya orang dengan white collar itu white. Di Jerman namanya
God in white, artinya Tuhan berbaju putih. Coba. Jadi mereka itu menganggap dokter itu Tuhan berbaju putih. Jadi kita ini oleh pasien dianggap Tuhan, dianggap berkuasa atau menentukan penyembuhan kita. Jadi dari segi dokter tidak ada bedanya. Yang beda adalah persepsi dari pribadi itu masing-masing. Ada yang merasa, saya ini dokter loh, saya ini Tuhan. Nah ini salah. Saya ini dokter untuk menyembuhkan pasien. Itu yang benar. Apapun tugas kita adalah memberi kesembuhan pada pasien itu. Bagaimana caranya? Tergantung kita. Apakah kita akan menyelesaikan sendiri? Apakah kita menyerahkan pada orang ahli yang sesuai dengan penyakitnya? Atau mungkin mencari nasihat? Sebaiknya bagaimana? Tapi tujuannya adalah untuk memberi kesembuhan pada pasien. Tidak bisa mengatakan saya ini Tuhan loh, sama berkuasa sama penyakit, tidak bisa. Yang menyembuhkan itu bukan kita, tapi yang menyembuhkan adalah Yang Maha Kuasa. Waktu saya masuk dokter atau masuk kedokteran, sama sekali saya tidak terpikir untuk bisa menjadi rektor di Erlangga, terus terang aja. Tidak punya pikiran, jadi pimpinan enggak. Saya hanya ingin menjadi ahli bedah, kalau bisa menjadi asisten di bagian bedah, menjadi guru di bagian bedah. Itu keinginan saya. Alhamdulillah tahun 73 saya berhasil membuka untuk pertama kalinya All Indonesian Team untuk melakukan bedah jantung terbuka. Dan yang membuat saya terkenang adalah yang menjadi asisten saya waktu itu adalah Prof. Eri sendiri sebagai asisten pertama, dan asisten kedua adalah guru saya Dr. Lim Bing Hui almarhum, dibantu oleh almarhum Profesor Karyadi sebagai ahli bius. Itulah kenangan saya yang paling tidak pernah saya lupakan, mengembangkan open heart, dan sampai sekarang open heart bisa berjalan atau bedah jantung terbuka bisa berjalan meskipun terseok-seok berpuluh-puluh tahun. Sementara itu juga di bidang lain saya juga membantu universitas, dan ini adalah jasanya almarhum Prof. Marsetio yang kemudian setelah hampir 20 tahun saya mengabdi pada perguruan tinggi, akhirnya saya bisa menjadi pembantu rektor satu dan akhirnya menjadi rektor. Tapi itu dua jalur karir saya yang kemudian mewarnai hidup saya, yaitu sebagai ahli bedah dan pimpinan perguruan tinggi. Lalu satu hal yang mungkin sudah banyak dilupakan orang, saya adalah menjadi satu-satunya calon astronot Indonesia dari Universitas Erlangga pada waktu itu, dan ini mewarnai juga sedikit di dalam riwayat hidup saya bahwa saya pernah ikut tes calon astronot itu saja. Dan itu cita-cita saya menjadi pilot, jadi hampir terlaksana, hampir saja. Pengalaman yang paling menyenangkan tentunya adalah kesuksesan saya waktu berhasil mengoperasi seorang pasien apapun jenisnya dengan penyakit jantung dan hidup. Itu adalah tentunya upah dari seorang ahli bedah melihat seorang anak yang sampai sekarang saya lihat anak itu. Jadi waktu saya operasi masih berusia sekitar 5-8 tahun dan melihat mereka masih hidup. Itu adalah kenangan yang tentunya sebagai ahli bedah jantung tidak saya lupakan. Lalu sukses-sukses pertama pemasangan klep jantung, kemudian melaksanakan bedah jantung koroner pertama, All Indonesian Team juga, kemudian keberhasilan dalam beberapa kompleks, meskipun ada banyak tentunya dukanya, yaitu ketidakberhasilan, dan yang paling tentunya sulit adalah bagaimana mengembangkan sesuatu yang tidak lazim di Indonesia ini. Mengadakan alat, sampai sekarang membuat pusat jantung aja belum lengkap. Meskipun kami dengan bangga mempunyai pusat jantung terpadu sekarang, tapi cita-cita saya mungkin belum bisa terlaksana, atau insya Allah kalau saya diberi umur panjang masih bisa melihat gitu. Ada cardiac center di Surabaya. Itu adalah cita-cita yang
saya harapkan nanti bisa mencapai apa yang saya inginkan yang belum tercapai itu. Orang yang paling berjasa di bidang saya tentunya guru saya di Jerman yang membimbing saya dan sejumlah guru-guru lain di luar negeri di mana saya belajar melalui kongres atau melalui kunjungan. Karena setelah di Jerman itu saya sempat beberapa lama di negeri Belanda, di Profesor Brom, di Jerman tentunya guru saya Profesor von Remde. Kemudian saya ke New Zealand untuk tempatnya kiblatnya transplantasi. Kemudian ke Jepang, jadi ada beberapa guru Jepang yang menginspirasi saya. Tapi di dalam negeri atau di UNER, orang yang saya kagumi adalah almarhum rektor UNER yaitu Profesor Marstio. Karena dia menjadi headhunter gitu ya. Dan istilah ini kemudian nurun kepada saya diminta menjadi headhunter, mencari bibit-bibit baru. Dan ini tentunya saya mungkin tidak sepenuhnya berhasil bisa mencari calon-calon baru untuk menerus generasi saya. Kemudian orang lain yang saya kagumi adalah tentunya dekan saya, Profesor Asmino, almarhum. Beliau itu orang yang pragmatis. Jadi kegagalan saya adalah pada pragmatisme dia. Dia seorang radiolog yang di dalam spesialisinya menurut saya mempunyai mata yang tajam, tapi di dalam ketegasannya itu yang saya kagumi. Dia waktu itu sebagai dekan tidak peduli siapa saja atau hubungannya apa, kalau mahasiswa jelek di DO, dikeluarkan. Dan waktu itu masih boleh, masih boleh dekan mendo mahasiswa yang mungkin kurang bagus ya. Sekarang mungkin tidak mungkin, rasanya tidak mungkin seorang dekan mendo seseorang dengan waktu itu bisa. Tapi ini kemudian membawa saya ke mental yang sama, juga yang saya peroleh dari guru saya di Jerman. Sayangnya kemampuan saya ini itu mungkin tidak diterima di masyarakat Indonesia karena saya dianggap terlalu tidak pandang bulu, itu yang mungkin beberapa kurang menyukai, saya tahu itu. Tapi ya sudah, saya memang begini. Jadi tentunya waktu saya menjadi rektor, terus terang aja saya pernah ditegur oleh Bapak Dirjen waktu itu bahwa saya mendo mahasiswa UNER lebih dari 10%. Dan dikatakan tidak boleh, harus dibina. Waduh, oke lah. Jadi itulah pelajaran lain yang saya peroleh dari sifat-sifat antara pendidikan Jerman dan pendidikan di Indonesia. Tapi sekali lagi ini adalah negara saya. Jadi mau tidak mau mungkin kalau sekarang ada pola perubahan pendidikan yang tidak sama, ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita adalah kita ini yang mentalnya mungkin begini. Ya. Jadi masih ada, maaf, KKN mungkin ya, oh ini jangan dikeluarkan lah, masih kasihan. Padahal dari Prof. Asmino saya tidak belajar begitu. Tidak lulus ya sudah, out. Seperti zaman saya dulu waktu Propadus, ya sudah, tidak lulus, out. Anatomi tidak lulus, out. Jadi angkatan saya yang masuknya itu waktu itu 250 kira-kira, waktu lulus jadi dokter kira hanya 66. Jadi jelas waktu itu akan rontok sendiri mereka-mereka yang tidak mampu menjadi dokter. Tapi dari tahun ke tahun ini saya tahu berubah. Dan inilah mungkin yang membawa kita sekarang dalam kaos macam ini. Begini, para dokter yang baru lulus atau para mahasiswa kedokteran, sebagai dokter saya katakan tadi adalah di dalam bahasa Jerman disebut Gott im Weiß, artinya Tuhan berbaju putih. Jadi pasien menganggap Anda adalah penolong jiwa mereka. Tempat mereka meminta pertolongan atau nasihat. Atau mungkin pendapat saja. Second opinion, mungkin third opinion. Sebagai dokter, nomor satu tidak boleh berhenti belajar. Lifelong education. Selalu membaca, melihat,
berpengalaman. Sekarang ini memang repotnya, zamannya COVID kita tidak bisa pergi-pergi, tapi sebelum ada COVID maka ke kongres itu saya usahakan. Sebagai dokter, Anda mempunyai penghasilan yang cukup. Guru saya, Profesor Suyunus, yang mengonsepkan bendera UNER, itu mengatakan jadi dokter baik, jadi pedagang baik, tapi jadi dokter jangan menjadi pedagang. Ini sekarang sulit diartikan, karena sekarang ada kaidah harus entrepreneur. Waduh, jadi dokter entrepreneur itu jadi berbisnis, bolehkah? Ini memang menjadi satu kontroversi yang sekarang mewarnai banyak kehidupan para dokter yang pingin menjadi selebriti. Maaf ini ya, jadi istilah selebriti itu kan orang yang pingin dikenal. Tidak, dokter tidak boleh mencari upaya untuk dikenal, menjadi terkenal. Dia akan terkenal sendiri. Kalau dia memang baik, maka dia terkenal. Tapi tidak dengan reklame. Ini loh, saya dokter yang paling hebat di dunia, tidak boleh begitu. Itu adalah bukan mental seorang dokter yang benar. Dokter akan terkenal kalau memang dia dikenal baik. Itu nomor satu. Nomor dua, dokter harus sehat. Ya, memang pasien sampai sekarang tanya, loh dokter kok bisa sakit? Nah, memang dokter tidak bisa sakit. Ya kalau sakit flu sih tidak apa-apa. Tapi kan kita sering lalu, aduh dokter itu meninggal di usia muda karena sesuatu kelainan ya. Ini memang tidak bisa kita hindari. Nah ini dulu paling tidak sampai saya memimpin itu kalau masuk ke dokter harus tes kesehatan gitu. Tapi ternyata dalam 20 tahun terakhir ini nggak ada lagi rupanya tes kesehatan. Saya tanya pada para mahasiswa yang, kamu sudah pernah di ronsen? Enggak, lu waktu masuk ke dokter enggak di ronsen? Enggak, nah ini mungkin kesalahan kita. Jadi dokter harus sehat. Saya tetap berpendapat dokter itu harus sehat lah. Jadi mungkin kalau sudah ada calon penyakit sesuatu, mungkin tidak jadi dokter dulu lah. Tapi sekali lagi ini adalah tidak bisa saya cakap, oh saya ingin jadi dokter kok enggak boleh. Enggak apa-apa lah, saya umur pendek. Oke, tapi jadi dokter harusnya sehat. Dan tidak sehat, menjaga kesehatan. Jadi dokter juga harus memberi contoh. Saya mohon maaf mengkritik teman-teman saya yang praktek sambil merokok. Banyak waktu itu. Teman saya praktek sambil merokok. Ini enggak boleh tentunya. Merokok itu bukan sesuatu contoh ya yang sehat. Bahwa ada orang merokok enggak sakit, ya kita tahu semua, kita banyak tahu bahwa banyak senior kita yang merokok tapi enggak sakit. Tapi tidak semua orang, tapi contoh bahwa dia tidak menunjukkan hidup yang sehat. Ya. Nomor tiga, harus punya mental. Mental ya. Yang mungkin pernah dikatakan oleh kolega yang sama juga, harus jujur dan terbuka akan keadaan penyakit pasiennya. Sebagai contoh, ada pasien datang dengan sakit kanker. Tanya berapa persen saya masih bisa hidup? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Dokter tidak bisa mengatakan sebentar lagi kamu mati, tidak bisa. Atau sebaiknya dihindari. Ada problem, keluarga minta, dok tolong jangan diceritakan pada ayah saya kalau sakit ya, ini yang sulit. Maka saya akan bilang sama anaknya, maaf, saya mungkin harus menceritakan pada ayah Anda sakit Anda. Lu jangan dok, nanti ayah saya depres. Nah ini memang sesuatu yang mungkin hanya terjadi di kalangan kita, di Asia. Sebab waktu saya belajar di luar negeri, di Eropa atau di Amerika, tidak ada itu. You have to tell them what atau how they are doing, gitu ya. Jadi apa sih adanya? Ceritakan aja. Dan orang harus tahu keadaannya. Jadi jujur. Dan yang terakhir, yaitu selalu mengembangkan ilmu yang terakhir, ilmu yang mutakhir. Jadi tidak boleh ketinggalan zaman. Sekarang ini pasien datang ke saya membawa notebook yang mendebat pendapat saya. Misalnya saya mengatakan, ini barangkali psoriasis. Dia datang lagi. Menurut saya itu prosesnya begini-begini. Mereka lihat browser Google. Artinya pasien sekarang bisa lebih pandai. Nah kita harus mengantisipasi keadaan ini. Dan ini membawa pengaruh juga pada perkembangan teknologi komunikasi.
yang sekarang ini lewat medsos membuat kadang-kadang kita terjepit pada situasi hukum. Ini tadi mungkin pernah disinggung oleh chat lain, pada tuntutan hukum, sehingga terjadi kesalahan komunikasi yang dimanipulasi menjadi delik hukum. Inilah yang sering menjebak para dokter sekarang ini, karena tadi itu melupakan komunikasi, kurang bisa menguasai ilmu yang paling baru, dan kemudian tidak berkata jujur. Dan untuk itu sampai sekarang paling tidak yang saya lakukan untuk praktek, apalagi dengan teknologi komputer, tolong membuat database pasien yang sebaik-baiknya yang bisa dilacak kembali. Yang paling akhir, tentu sebelum saya lupa, dokter punya keluarga, dan menurut guru saya, seorang ahli bedah ini, khusus ahli bedah mungkin ya, yang lain mungkin juga sama, yang sukses atau mungkin seorang dokter yang sukses, kalau dia seorang pria, ditunjang oleh istrinya. Kalau dia seorang wanita, ditunjang oleh suaminya. Jadi suami atau istri di dalam unit keluarga yang terkecil merupakan penunjang karier seorang dokter. Repotnya kalau dua-duanya dokter. Nah ini memang satu hal yang mungkin sekarang sudah banyak terjadi, karena kalau ketemu jodoh itu di Fakultas Kedokteran. Kalau saya waktu itu karena teman ceweknya sedikit, ya cuma 5 atau 6 orang, ya saya cari di Fakultas Hukum gitu. Saya nemunya mahasiswa Fakultas Hukum gitu. Saya tidak nemu lagi. Tapi sekarang ceweknya ada 70%, mungkin lebih sekarang, 80% mungkin, cowoknya 20%. Dan sekarang mungkin sudah waktunya ada Ikatan Suami Dokter Indonesia, tidak lagi IIDI tapi Ikatan Suami Dokter Indonesia. Saya kira itu saja untuk tambahan informasi. Terima kasih.